Hello semua, di sinilah The Cyborg. Kembali kita ke eOcean Motor untuk nak repair Suzuki V100 kita yang sudah accident. So, Cyborg ada accident in 2023, hujung tahun. Kalau korang belum lihat, di sini ada sedikit suntikan video yang Cyborg accident atas V100. Okay, so let's go straight into the shop. Let's check out tempat baru eOcean Motor. Kalau korang tak pernah dengan eOcean Motor, mereka adalah tempat untuk membaik pulih motosikal. Ada jual beli juga motosikal terpakai. So kalau korang nak restore, kalau korang nak cari motor terpakai untuk nak beli, boleh ke eOcean Motor. Nanti semua social media saya akan share dalam video description. So let's go and check out the shop. Jom. Alright, so kita ada di kedai baru sekarang, eOcean Motor. Alright, still dekat area Seri Kembangan sini. Dan mari kita terus lihat apakah kerosakan yang dialami Suzuki V100 kita yang jatuh sebab accident yang bodoh oleh sideboard. So, most of the kemalangan atau kerosakan adalah sebelah kanan motor ini sebab dia memang jatuh satu side saja. So, kita start dari depan, dari atas sini. So, boleh lihat ada side mirror ada terkena, tapi cerminnya tak pecah. Levelnya pun, brake levelnya pun ada damage sikit, calar. Mungkin master pump dia ada leaking sikit, nanti kita akan bagi mekanik cari, check. Dan itulah untuk kerosakan yang bahagian atas motor. Cover set semua okey, only yang bahagian depan yang kita tunjuk itu saja. So yang remain, yang selainnya kerosakan semua di bahagian bawah atau lower part of the scooter ini. So dari depan saya tunjuk. So depan kita boleh nampak terus fork guard dia. Alright, sudah habis sikit, kena geser. Belakang dia pun, besi dia pun kena touch up. Alright, sudah calar catnya. So ini yang depan. So kita move on. Okay, so ini tepi dia. Ini sudah kena seret juga, kesan seret. Dan di sini kita nampak ada benjol sikit, battery cover. Tapi saya rasa ini sebab ini punya custom footrest kat sini. Di sini yang ambil semua impact. Paling banyak impact dekat sini, dekat besi ni sudah bengkok naik. Dan besi ni telah press. Okay. Dia sudah press cover tepi ni, skirting tepi. Lalu saya rasa ini sebab ini tengah menekan cover ini jadi terkeluar sikit. So kita akan tunggu mekanik untuk buka dan kita boleh tengok sama cover ni kena tukar ke tak. Alright, mari kita continue. So dah tunjuk footrest, memang kena geser, kena bengkok kuat. Exhaust semua okey kecuali bahagian exhaust guard ke sini. Ini pun sudah kena geser sampai sudah tipis, sudah retak. Kita akan ganti. Okey, calar yang ini turun. Okey, calar bawah. Yang skirting ini saya sudah bilang sebab footrest ini tengah menekan. Nampak macam tak pecah, just bengkok ke dalam.
Okay guys, so kembali kita ke eOcean Motor dan kita ke sini untuk nak ambil V100 kita ini yang kita last hantar untuk repair accident. So straight up, let's check out apa yang telah dibaiki. So bahagian bawah, let's have a quick look. Okay, so dari depan kita boleh lihat lever kita sudah restore sikit, sudah cat. Okay, bukan tukar ya, sudah cat, semua boleh pakai lagi. Dan terus ke bawah, so cover untuk fork, fork cover ini telah diganti yang baru. Dan kita terus ke sini, so sini boleh nampak sudah dikemas sikit, sudah buat sandpaper sikit. Alright, kita tak ganti ini sebab hanya rosak sikit saja. Alright, so cover ni kita pakai balik, pakai balik. Cover ini kita tukar, yang last kita show kita dah beli, so kita tukar. Alright, so for the foot peg, foot rest ini boleh lihat sudah custom, so kita custom sekali lagi. Dan kali ini dia buat lebih kemas sikit, that means dia punya besi dia sudah sorok belakang, di belakang cover ini, jadi dia nampak macam rapat kemas, tak macam dulu dia kangkang sikit. Alright, so awesome. Exhaust, seterusnya exhaust pun sudah di respray ya, exhaust sudah di respray. Dan ini cover, cover ini kita masih tunggu stock. So sementara itu kita telah ganti, kita telah repair sikit. So ini sudah repair. Okay, ini untuk sementara dan dicat. Dan itulah sedikit sebanyak untuk apa yang kita baiki untuk accident. So boleh tengok hasil kerjanya kemas. So memang puas hati. Selain daripada repair apa yang rosak semasa accident, since kita ada dekat eOcean Motor, terus kita buat servis untuk V100 ini sebab dah lebih kurang sampai masa untuk servis. Apa yang telah dibuat oleh eOcean Motor, mereka ada baiki wiring sikit sebab wiring horn dengan itu voltmeter ada sedikit terganggu, mungkin sebab impact yang accident. So they buat balik wiring untuk voltmeter dengan horn. Selain itu, untuk part service, mereka telah bersihkan air filter. Okay, so air filter sudah bersihkan. Mereka ada buat CVT service. So CVT service, dia yang buka CVT. Okay, bersihkan CVT, check belting cantik. Gear oil sudah tukar. Mangkuk pun okay. Tapi roller ada haus, ada makan. So mereka tukar roller yang baru. Selain itu, dia ada buat adjust sikit setting untuk untuk carburetor dia. Okay, sebab yang dulu setting untuk run-in. Okay, first time kita restore, dia buat untuk setting run-in. Sekarang dia sudah update dia punya setting carburetor supaya lebih efficient, tak makan tuti banyak sangat. Okay, so sampai di sini sajalah untuk video kali ini. Kita saja nak share sedikit sebanyak V100 ini yang masih mantap, best. So akan ada lagi video di masa hadapan. Bukan, kalau bukan video V100 ni, video berkenaan eOcean Motor ini dengan motor-motor restorasinya yang banyak. So harap korang enjoy dan stay tune untuk video yang seterusnya. Kita akhirkan video dengan startup V100 ini.